apa sih? Kok mau merepet-merepet sih? Oh. Udah cepetlah sini, aku nyukur sendiri. Apanya? Ini kepalanya. Kayak apa gitu? Oke, pemilikku, jangan lupa di like video ini dan di subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa ditekan loncengnya. Oke, pemilikku, selamat menonton. Iyuhu. Halo pemilikku, ketemu lagi bareng aku Ahmed Kiding. Yuhu. Oke pemilikku, jadi kalian tahu lah di video yang kemarin Tria Manda itu marah-marah sama aku. Karena apa? Karena aku pangkas rambut si Au, anak kami yang gadis itu. Aku potong mohok gitu deh kan. Dia itu merepet-merepet marah-marah. Buat kalian yang belum cek videonya, ayo cek. Jadi aku sekarang mau membereskannya lah gitu. Mau aku betulin gitu, mau aku botahin lagi lah gitu. Biar ya bayi pada umumnya gitu kan, biasanya kan kalau bayi baru lahiran dibotain gitu ya kan. Jadi ya ini aku mau botain, tapi aku bikin prank dia dulu. Pokoknya aku bakalan bikin dia kesel lagi lah hari ini. Gimana? Kalian cek aja ya, jangan di skip-skip. Jadi buat kalian yang belum cek video sebelumnya, aku kasih linknya di sini ya. Nih, biar kalian tonton dulu. Oke. Mana sih situ reaksinya Tria Manda, situ merepet-merepet marah-marah. Jadi hari ini aku bakalan bikin dia marah-marah lagi. Gimana? Ikutin terus. Jadi sebelumnya ya kalian like dulu lah videonya ya, dan di subscribe buat yang belum subscribe, dan ditekan loncengnya biar ada notifikasi kalau Ahmed Kiding upload video baru lagi dan lagi. Jadi kalian tidak ketinggalan. Ayo ikutin terus ya. Ahmed Kiding sudah pengen bikin kesel lagi Tria Manda pokoknya. Iya dek, Tria Manda, lagi ngapain dek? Ngomong loh, kok diem aja? Ngomong, yang marah-marah aja. Rambut si Au keren kali kan dek? Lucu belah pangkas, kayak gini. Mau dipotong lagi nih? Iya. Begitu aja napa, keren loh. Macam anak laki. Tapi kan keren. Enggak. Di sini aku pangkas sendiri sini. Jadi mau kita potong lagi nih. Tapi jangan marah-marah lah dulu, ya? Iya, udah cukup. Janji ya. Cium dulu, cium. Oke, yuk kita pangkas yuk. Di ini di kasih apa namanya? Diapain? Kain gitu. Jangan kayak kemarin. Mati ding kemarin banyak kali rambutnya lengket-lengket. Tak gatelan dia. Apa? Gatel. Oh, jadinya gatel. Kasihan. Oke, jadi kita potong aja ya. Jadi sebelumnya kita kasih bedak dulu si Aunya. Biar enggak gatel. Oke, kita potong. Potongan pertama ini. Sering. Oh my god. Gini aja. Jangan ah. Mati guys. Main gini. Mati. Jadi gimana nih? Terusnya. Orang mati kok. Jadi gimana? Ya. Cepet kasih ya. Udah, siap. Dah siap. Nangis dia udah loh. Ah. Depan. Udah. Udah stop dah. Kidding. Udah gitu aja ya. Selamat.
Wih, keren kali tengok ini siapa namanya? Aurea kayak siapa? Ronaldo Wati. Wih, keren kali gila. Au. Yuhu. Aurea kayak Ronaldo Wati. Udah ngantuk kali aku. Oke, Ade ya, udah sampai di sini aja ya. Udah. Jangan lupa di apa ya? Belum. Kok belum sih? Cepat. Udah. Kasihan kayak gini, gede. Aku ngantuk loh. Nanti. Udah loh, nanti lagi besok lah. Udah keren loh itu. Udah loh, besok lagi. Kayak gini udah keren, ini udah mantep, ini udah paten. Ya kan familyku ya kak? Ya kan, komentar di bawah. Bilang, ini paten. Oke, jangan lupa diapain sayang? Di like. Betul lah. Udahlah, aku mau boker dulu, mau store. Giding, berontak. Apa sih? Kok mau merepet-merepet sih? Udah cepet sini lah, aku nyukur sendiri. Apanya? Ini kepalanya. Kayak apa gitu? Udah loh. Aku cepet. Ya. Amit Giding cuma mau ngeprank kamu loh. Banyak amin main, udah gaster ini. Iya lo, iya. Kan cuman ini doang lo, bentar aja lagi. Tengok itu. Kasihan. Iya, ya maaf ya, Aw ya. Ini lo keren gitu. Enggak. Susah lo ini sayang. Ini. Alah, sini aku nyukur kalau enggak. Ini cukur sampai megangin ya. Cepat. Iya. Pas kena mukanya. Ini makanya as gini. Kan gatel dianya. Udah nangis. Udah nangis ya kan. Kasihan. Lebih bagus. Udahlah sampai sini aja. Iya. Udah. Kok jelek kalian? Nggak jelek kan kalau bapak kan yang ada masih seneng kan gini. Ya. Bagus kayak tadi, keren. Udah abang bilang, abang itu yakin pasti kalau dibotain jelek kayak gini. Kayak gitu ya Allah, ya, kayak apa namanya, salon coker. Udah yuk, mandi. Udah mandiin. Nanti kasih kerudung aja biar gak kelihatan jeleknya ya kan. Nanti kalau botak gitu banyak yang bilang kayak cowok pula ya kan.